Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arif Ben. Thank you very much pada yang dah subscribe. Pada yang belum subscribe, please tekan button subscribe, like, comment and share semua video aku. Alright guys. Okay, sebenarnya footage intro aku untuk video ni dah hilang. So aku akan terpaksa record balik. Video kali ni aku nak tunjukkan apa macam mana aku restore balik aku punya photo booth. So terminal photo booth tu aku terpaksa buat lain sebab saiz yang aku bagi dekat tukang untuk buat frame tu dia dah tersalah saiz pada mulanya. Jadi tak muat untuk masuk bonet kereta. Jadi aku hantar balik kat tukang lain untuk modify balik supaya saiz tu ngam-ngam untuk masuk bonet kereta. Jadi jom kita tengok video selanjutnya. Cheer out. Kita on the way nak pergi beli plywood sebab kita nak buat balik kita punya photo booth tu. Aku takut jadi macam yang lepas-lepas bila aku potong kat kedai balik-balik, alamak, dia pun potong seingat kan, dah tak cukup aku punya plywood tu. So ni aku decide aku nak beli besar. Jadi aku nak balik, aku nak potong sendiri. So aku beli ikut aku punya saiz rangka photo booth. Jom. Ada plywood, ada plywood. Ada, check you PB kat belakang. Tengok saiz apa. Okay. Dia ada 3 saiz. Depan dia pun ada 4. Ada orang ambil kat belakang? Ya. Okay. Ini semua pergi belakang, pilih plywood. Belakang kat mana belakang plywood ya? Panas. Haa, aku dah nampak dah plywood. Nah, banyak-banyak ni kau pilih kau nak yang mana. Kena ikat lah buah. Guys, kita dah buat garisan. So sekarang ni jom kita pergi potong plywood. So kita potong kat luar sebab kita potong kat dalam segi bini kemarau. Okay guys, kita dah siap potong plywood. Jom kita pasang dekat kita punya rangka. Okay guys, kita dah habis pasang. Yang tu yang bawah. So kita ada blok yang atas. Kita kena pasang plywood yang atas blok. Lepas tu baru kita boleh pasang karpet. So guys, kita ada masalah. Sebab orang yang order aku punya frame ni, dia dah tersilap order itu. So pintu aku tak boleh masuk. Kena adjust balik pintu tu. Kalau tak mau, kita pasang dulu. So pintu tu belakang nanti kita kira lain. Aku ada beli kat Shopee lepas ni dengan blower ni dengan pair rapid bank ni. Actually sebenarnya aku beli aku nak yang besar, tapi sampai-sampai tengok alamat kecil. Lepas aku pun tak alert dengan dia punya saiz dia. So it's okay lah, aku pakai jugalah. Dan aku beli ni dengan aku beli ni Kyoto cooling blower. So dia main ni dengan dua wire ni. So aku tak pasti, kalau ikutkan kat sini 240 volt. Aku rasa mungkin boleh pakai dengan plug lah. Aku tak try lagi. So aku nak try pasang. Jadi tak jadi, kita tengok lah. Hopefully dia jadilah sebab aku nak pakai ni. Before this aku pakai ni. Ni aku beli kat DIY. Aku pasang kipas ni dekat lubang. So macam ni, ini dalam, ini pergi keluar. Aku harap sangat dia sedut udara panas dalam ni keluar. Tapi hasil dia mengecewakan. Kadar sedutan dia tu. Dia aku dah pergi DIY, aku beli wire dengan plug. Aku nak try sambung dulu ni. Jom guys, kita sambung. Aku dah siap pasang.
plang, dah sambung dengan wire ni dengan plang. Dan aku nak test kelajuan dia tu macam mana, okey tak kadar penyedutan tu angin dengan. Aku nak takut juga nak pegang. Jadi aku letak wire ni dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, nice. Okay, angin dia pun memang kuat. Nanti kita pergi apply dekat kita punya kotak tu. Okay guys, nanti yang ni, cooling ni, aku nak apply dekat sini. Ini orang panggil babi tu anjing ni. Aku nak pasang dekat sini, dekat lubang ni. So aku dah buat lubang ni. So kamera akan duduk kat dalam ni. Kamera akan duduk kat sini. So dia akan sedut udara panas tu keluar ikut sini. Nampak ada skru ni kat sini. Nampak dia akan jadi macam ni lah. So dia akan sedut udara panas daripada dalam ni keluar ikut sini. Dalam tengok, aku ada buat dua lubang. Atas ni ada lubang kamera. Dan sini adalah tempat sangkut monitor. Dan sini adalah lubang untuk wire monitor tu keluar. Kita ada 3 wire. Wire power, USB touchscreen punya, HDMI display. Dia akan keluar ikut sini, kita akan cucuk lah. Kita ada bracket kat sini. Kita akan sangkut monitor tu kat sini. Dan tepi ni adalah plug. Plug power ni akan turun kat sini, wire akan keluar ikut sini. 6 plug kat sini, aku akan letak 6 plug. Dia akan panas sebab ada kamera dalam ni. So sebab tu kita perlukan blower. Jadi kat bawah ni, aku memang saja buat lubang ni. Ini adalah tempat gambar keluar. Okay. So dia akan duduk macam ni. So gambar tu printer akan keluar jatuh ikut sini. Cara aku apply carpet dekat sini adalah aku gunakan Gundam lock. Gundam lock. So jom. Okay guys, akhirnya aku punya photo booth setup dah pun siap. Okay, apa yang hampa tengok, kalau hampa tengok yang pada mula tu memang aku nak bubuh monitor kat sini. Okay, oleh disebabkan monitor aku tu rosak pula last minute, so aku belilah photable monitor ni. So photable monitor ni aku letak dekat sini. Aku guna satu besi dekat atas ni untuk pegang dia punya cover. Kalau yang ni sebenarnya dia punya cover tau. Untuk pegang dia, aku ada besi untuk kapit kat sini. Alright, yang ni akan connect dengan laptop aku. Kalau hampa tengok kat depan ni ada lubang. So yang ni hanya duplicate saja lah, duplicate apa yang view dekat laptop akan view dekat sini. Kalau lubang ni, kalau hampa tengok, ni adalah untuk kamera. Kamera aku akan letak kat dalam ni, dia akan pancar dekat depan dan akan view dekat sini. So kalau orang duduk depan ni, orang boleh tengok lah view post macam mana. Kita pusing tepi. Ya, ini cooling blower yang aku kata aku nak bubuh tu. So aku bubuh kat sini lah, kat lubang ni. So aku guna balik casing yang kipas lama tu. So sebab blower ni dia main tak ada casing, so aku pakai yang lama. Aku letak laptop aku atas ni. Bila on dan aku duplicate aku punya apps untuk photo booth tu, duplicate ke sana. Kita tengok atas ni dapat. Tada! Lubang tu untuk letak kamera. Dan apa kena tahu, untuk setup ni perlu banyak wire yang kita akan perlu ada. Macam ni kalau hampa tengok. So kamera aku tak pakai bateri. Kalau pakai bateri, dia timing dia tu tak lama lah kan. So aku akan pakai plug. Nampak ni, ni menggantikan bateri. Maknanya bateri ni slot in terus masuk pakai current. Okay, so adalah HDMI, wire ke kamera. So ni wire printer. Sampai event, kita perlu setup dulu lah. Letak kamera kat sini. Kat sini, okay, dekat kayu ni kalau nampak. Ni untuk letak kamera. Bila kita sampai tu, kita kena set tak dulu lah. Wire-wire ni kita kena sambung dekat laptop, dekat kamera. Ini Allahu Akbar, jatuh. Kalau hampa tengok yang tersembur ini, ni kat sini ada macam penadah ni. Sebenarnya ni adalah printer. Bila dia tangkap gambar, dia akan proses terus akan print dekat sini. So benda ni boleh buka lah. Okay, kalau hampa nak tengok dalam printer, dia ada kat sini. Okay, dan
Kalau pun nampak wire ni adalah wire power supply. Dekat pintu ni, dekat bawah ni ada lekuk sikit untuk ruang wire keluar. Wire aku boleh keluar kat bawah ni. So aku boleh picu juga kat soket untuk functionkan semua. Oh, aku lupa nak tunjukkan apa yang atas ni. Atas ni kalau penyak kat tepi ni ada plug. So ada 6 plug kat sini. Which is cukup lah untuk aku punya blower, aku punya laptop, aku punya monitor, aku punya kamera, aku punya lighting. So jom kita tengok dekat bawah pula. Okay guys, untuk bahagian bawah pula, sini tempat aku letak aku punya paper dengan media yang spare lah. So aku dah sekotak, selalu aku akan dengan spare sekotak untuk event. Andai kata aku punya paper habis ataupun media dah habis, aku ada spare lah. Dan bawah ni sebenarnya aku punya store untuk aku simpan aku punya prop lah. Okay, so memang compartment-compartment yang ada ni memang semua guna. Aku saja buat macam ni cuma untuk memudahkan untuk aku bawa dan pi mana-mana. Lagipun kalau event dekat hotel, dia nampak lebih kemas lah. Taklah serabut dengan wire. Sebab dalam atas ni paling banyak wire kat atas tu. Aku nak tutup semua wire-wire tu, better aku buat macam ni. Okay, itu adalah compartment-compartment yang ada dalam aku punya photo booth. Dan kalau macam aku pergi event, aku akan set up macam ni. Tering. Ha, nampak? So lighting aku letak macam tu. So monitor dia akan nampak macam tu. So ini adalah event yang aku tunjukkan apa ni, adalah event yang baru-baru ni, bulan 7. Untuk photo booth aku ni berkemampuan untuk print 4R dan 2x6 2 inci kali 6 inci. So untuk 4R ni 4x6, printer aku boleh print yang ni dan yang ni. So hampa boleh pilih, kalau hampa nak buat event, hampa nak pilih print yang besar ni ke ataupun yang ni. Aku juga ada package yang besar dan yang kecil. So hampa boleh pilih kat link ni, www.dias.com.my. So hampa boleh booking kat situ. Itu saja yang aku nak tunjuk kat hampa. Andai kata video ni bermanfaat kat hampa, macam mana hampa tengok aku daripada mula aku buat sampailah siap macam ni. So aku akan buat lagi satu video selepas ni, insyaAllah. Dan aku tunjukkan kat hampa macam mana hampa nak set up, berapa modal hampa perlukan, barang apa yang hampa perlukan. So kalau hampa memang berminat nak buat bisnes ni, aku akan tunjuk hampa satu persatu barang yang apa yang hampa perlu, supaya hampa tak buat silap macam mana aku pernah buat silap dulu, di mana aku pernah beli benda yang barang yang tak perlu pun, tapi aku pergi beli juga. Oleh kerana aku follow orang yang tipu aku, orang yang tak betul, orang yang dia ada ilmu berkenaan benda ni tapi dia tak mau share dengan aku. Jadi aku rasa itu tak adil bagi aku. Kalau aku ada ilmu ni, aku nak share dengan hampa. So aku akan buat satu video full untuk set up semua barang-barang ni dan berapa kos yang hampa perlu ada. Okay, itu sahaja daripada aku. Jangan lupa like, comment and subscribe semua video aku. Dan kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Ambil. Balik. Ini nak ke mana? Hei. Hampa nak makan sate anjing. Aku tolong soleh kan. Jom. Aku nak pergi tangkap anjing. Tengok macam ni. Okay. Aku nak bismillah anjing jiran ku. Jom. Tangkap-tangkap. Jom. Ngecau.